Baik anak-anak, mari kita perhatikan bangun ruang kubus berikut ini. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Tahukah kalian rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus? Mari kita lihat satu persatu. Rusuk adalah ruas garis pada bangun ruang. Masih ingatkah kalian dengan ruas garis pada kubus? Kubus mempunyai 12 rusuk, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya, mari kita lihat sisi pada bangun ruang kubus. Sisi adalah permukaan bangun ruang. Sisi pada kubus berbentuk persegi. Ada berapa sisi pada kubus? Mari kita hitung bersama-sama. Yang pertama adalah bagian bawah atau alasnya. Yang kedua, bagian dinding di sebelah kiri. Yang ketiga, dinding bagian belakang. Kemudian, dinding sebelah kanan. Lalu bagian atas atau atapnya. Dan yang keenam adalah dinding bagian depan. Jadi, bangun ruang kubus memiliki 6 sisi. Nah, selanjutnya, tahukah anak-anak titik sudut pada bangun ruang? Titik sudut pada bangun ruang merupakan titik pertemuan dari beberapa rusuk. Manakah titik sudut pada bangun ruang kubus? Mari kita lihat gambar di samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, bangun ruang kubus memiliki 8 titik sudut.